Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahran mubarakan wa qiyama laylihi tatawuan wa siyama naharihi wajiban. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur pada Allah bahwa kita telah masuki bulan suci Ramadan. Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan ibadah puasa, alhamdulillah, sudah kita lakukan hampir setiap tahun. Maka sudah biasa kita lakukan itu. Akan tetapi, tidak cukup hanya dengan berpuasa. Kita harus memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Lalu apa upaya kita? Lalu apa ibadah kita dalam rangka memaksimalkan tadi? Yang pertama, as-salat. Salat. Perbanyaklah salat, terutama salat-salat sunnah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya bagi orang yang beriman itu, bagi mukmin itu, salat sudah ditentukan waktu-waktunya. Nah, itu sudah biasa kita lakukan. Kita salat sehari wajib 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan salat kita dengan memperbanyak salat-salat sunah. Salat duha, terutama salat tarawih. Karena salat tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan ini. Maka jangan tinggalkan itu. Setiap malam kita lakukan, bisa sholat sendiri, bisa sholat berjamaah. Akan tetapi, bulan suci Ramadan ini Allah janjikan pahala yang berlipat ganda. Maka upayakan sholat sunnah tarawih kita dilakukan secara berjamaah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cara memaksimalkan ibadah yang kedua adalah dengan membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Qur'an. Karena suatu hari nanti, di hari kiamat nanti, Al-Qur'an akan datang kepada kita dan Al-Qur'an akan menjadi penolong untuk kita. Luar biasa. Allah Maha Baik. Kita baca Qur'an di bulan suci Ramadan, pahala dilipat gandakan. Kemudian nanti di hari akhir, Quran akan menjadi penolong untuk kita. Maka jangan lelah, jangan sia-siakan. Yuk kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Tapi saya tidak bisa, saya belum lancar. Belajar, usaha, inilah momen yang terbaik. Satu huruf diganjar satu pahala. Itu kemarin, tetapi di Ramadan ini Allah ganjar berkali lipat. Satu huruf bisa 10 pahala, bisa 100 pahala, bisa 1000 pahala. Yuk kita baca Al-Quran. Kapanpun perbanyak tadarus. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga adalah memaksimalkan ibadah dengan cara perbanyak infak dan sedekah. Kita paham, kita tahu cerita yang terkenal, cerita yang masyhur, yaitu bagaimana seorang yang sudah wafat di dalam kubur berharap ingin dibangkitkan kembali. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Memohon, orang yang sudah mati memohon kepada Allah agar dibangkitkan kembali. Tujuannya hanya satu, ingin memperbanyak sedekah. Tetapi apakah bisa? Tidak.
orang yang sudah wafat, orang yang sudah mati, tidak akan pernah bisa hidup kembali. Maka selagi kita masih diberi nyawa, selagi kita masih hidup, apalagi di bulan suci Ramadan ini, perbanyaklah infak dan sedekah. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan, Allah ganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah tadi cara kita memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah perbanyak sholat sunnah, yang kedua adalah perbanyak membaca Al-Quran, yang ketiga adalah memperbanyak infak dan sedekah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.